Halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ari Mandione, dan kali ini saya mau makan yang teman-teman penasaran kemarin. Jadi kemarin saya beli mie lidi si Umang, mantap. Woi, mie lidi si Umang. Ini mie lidi si Umang pedes 5 giga, mantap ya. Pedes 5 giga. Oh, mantap ya. Ini harganya kurang lebih 15.000 kemarin. Berat bersihnya 130 gram. Ini mie lidi 100% mirip sapu lidi, tapi nggak bisa buat nyapu loh ya. Oke, sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa like, comment, dan share. Yang penting subscribe ya, subscribe. Subscribe channel Arie Mandione di bawah. Oke. Sip. Terus, oh ini ada asal usulnya si nama si Umang. Si Umang itu supaya gampang disebut, oh ini namanya si Umang. Jadi kayak yang kecil gitu ya. Ini komposisinya ada tepung terigu, mentega, garam, air, minyak nabati, cabai kering, bawang putih, dan penyedap rasa. Mantul. Wah, gak sabar ya. Oh, ini berbahan baku premium, bumbu rempahnya pilihan, 100% cabai giling asli, kekinian dan terpopuler. Dan ini panjangnya 30 cm. Tapi tenan pura ya, tak buka ya, tak buka. Panjang banget. Ini 30 cm ya. Tuh kan gua penggaris ya. Gua penggaris. Wah, mantap ya. Milidi si Umang. Ini panjangnya 30 cm. Mantap ya. Sama tempatnya sama lah ya. Nah, sip. Ini pedes 5 GB dan ini katanya pedes banget. Pedes banget. Nanti ini ya, kita buka dulu ya. Kita buka. Aduh, ngeleram. Bentar, saya carikan. Kalau saya itu nggak pakai gunting, pakai nyobeng. Oke, mantap. Aromanya pedes. Bumbunya nyegrak. Lagi dibuka ya. Oh, mantap. Nah, lihat ya. Jangan pernah tiru adegan ini ya. Ini pedes ya, 5 giga ya. Ini ya. Pedes 5 giga. Ini milidi. Ini enggak saya lepas biar enggak kotor ya. Jadi langsung tak cobain satu dulu. Tapi sebelum makan jangan lupa berdoa. Oke. Kita berdoa dulu. Doa mulai. Oke, amin. Selesai. Si bos, sikat bosku, mantap. Yo. Oke, aku nyoba nyatu dulu ya. Dan ini apa ya? Bentuknya beda sama sapu lidi yang lain. Soalnya ini sapu lidinya lebih besar, lebih kering ya. Jadi bumbunya ini enggak terlalu lengket. Jadi lebih kalau satu enggak kerasa pedes ya. Dan kalau makan sapu lidi saya nggak pernah di tengah, kayak kelinci. Bumbunya kuat, mantep. Ini mie lidi. Selain ini rasanya ada jagung bakar, coklat, rumput laut, keju, terus mana ya? Ini pedes 5 giga, 3 giga. Mantap. Kok giga ya? Kudu nih. Ini giga kayak ngene komputer. Kalian lihat sendiri ya. Zoom. Wah, mantap ya. Sik. Kameranya guling, Bro. Kameranya guling, tak totone sik. Oke, mantap. Sip ya. Oke. Halo, ya halo Mas Gocali. Pedes gila. Tapi kalau nganu kita kurang seru ya dah. Ini seru langsung ya. Nah, tapi kak. Kameranya ki kak menak dingeti. Oke, sip.
aduh dulu. Ulang guling ya. Oke, mantap. Es pas. Es apa sih ya? Sip. Oke. Lanjut ya, Bang. Kurang mundur kameranya. Iya, kurang mundur, Mas. Iki bukan kameranya sing kurang mundur, awakku sing gedhen. Iki ning ngene cedak jendela dadine ya. Karep ngok-ngok tanggane nek lewat nek sing ayu ne celuk. Oke, iki ya, wis pas ya. Oke, langsung ae sikat. Mantep. Mau gue banyak sekali sih. Ini nggak terlepas biar nggak kotor. Ini panjangnya kurang lebih 30 cm. Ini beda sama sapu lidi yang kecil, mini-mini tipis itu ya. Karena bahannya pun juga beda. Ini belinya di Milidi Siluman Duskar Madiun, nanti tak terus di situ. Mantap. Anak jajan Malang. Halo. Milidi Siluman. Aneh-aneh ya. Suaranya. Ini yang ini pedes 5 giga. Udah mulai pedes. Udah mulai pedes. Jadi seru itu langsung makannya banyak kayak ini. Awas yang nyobrol lan-lan. Nah ini bedanya, bedanya Milidi sama yang biasa. Ini Milidinya lebih besar, terus ujungnya itu tumpul. Wah putus ya kan. Cuma harusnya dibagi ya separuh biar mantap. Semua pedes sih. Ya tak unggah nih sudah ya. Jadi di bawahnya ada tali ini, jadi nggak bisa ditarik. Bumbunya. Mantap. Ya. Mending kalau makan itu langsung di tempat ya. Soalnya ini bumbunya banyak sekali, banyak sekali. Nanti mau coba yang Milidi Siluman, udah ada di Madiun. Katanya 5 giga itu pedes. Tapi ya biasa. Asin, pedes, gurih, renyah. Non. Suaranya. Tiga puluh senti yang Milidi Siluman, mantap. Kalian bisa cek Instagram ya nanti ya, tak posting. Jadi milidinya ini gak gampang bengkong,
kayak yang biasa. Karena kan kalau yang di biasa itu kalau pas digigit ikutan bengong, jadi nusuk. Kalau ini enggak. Cuma kalian tetap harus hati-hati. Mantap. Aduh. Kita mulai lepas ya. Cuma kalau makan mili di Sumang itu apa namanya, bumbunya itu kalau pas digigit jatuh semua, jadi nggak lengket dia, nggak nempel di mili ini ya. Buat kalian yang nonton, jangan lupa tulis tantangan kalian di bawah ya, di komentar. Mau nantang apa lagi? Mantap. Porsinya juga banyak. Top decision. Kosong. Mantap. Nanti kalian bisa cek di Instagram atau di Twitter untuk belinya di mana. Wah, pedes. Tapi mantap. Tapi akhirnya pedes sih, kopi asam. Tapi gak pati lah. Berapa anum? Ini cuma 15.000. Kurang lebih. Di Madiun sudah ada. Buat cemilan malam-malam. Tapi yang lepas kong ya. Mantap. Ini rasanya banyak ya. Mantap. Bumbunya mantap ya. Apa gelem? Aku mah. Sudah pedesnya kari. Tapi bumbunya yang besar pas ya. Macam dua orang. Kau enak. Terakhir ya, mantap ya, terakhir. Bumbunya nempel-nempel. Jadi kalau makan mie lidi yang ini si Umang, kalau pakai tangan langsung memang kotor, tapi kalau langsung di plastiknya langsung aman, soalnya kan ada plastiknya. Oke, next time ketemu lagi sama saya. Terima kasih yang udah nonton.
jangan lupa di subscribe channelnya, lalu komentar di bawah, kasih tantangan yang menurut kalian seru, menurut kalian ekstrim, kalian bisa tulis di bawah. Oke, next time aku bakalan bikin video yang lebih seru lagi, lebih menegangkan lagi.